Aji Santoso beberkan penyebab M. Zainuri gunakan oksigen, begini kondisinya sekarang. Bek Persebaya Surabaya, M. Zainuri harus menggunakan oksigen sesaat setelah digantikan Dandi Maulana menit ke-76 pada laga hadapi Bayangkara FC, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Pada laga yang berkesudahan dengan skor akhir 1-1 itu, M. Zainuri bermain sebagai starter untuk Persebaya. Pelatih Persebaya, Aji Santoso memberi penjelasan tentang kondisi terkini juga penyebab M. Zainuri harus menggunakan oksigen. Kemarin memang Zainuri sebelum main ada batuk yang dahaknya gak bisa keluar, akhirnya ketika bermain susah bernapas, tetapi tadi sudah dihandle sama dokter, kayaknya sudah lebih baik, ungkap Aji Santoso. Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022, selain M. Zainuri, Aji Santoso memastikan bahwa pemain lain tidak ada kendala, siap dimainkan di laga selanjutnya saat hadapi Persib Bandung, Jumat, tanggal 17 Juni tahun 2022, mendatang di tempat yang sama. Hari ini hanya latihan recovery training bagi pemain yang lain 90 menit. Ada 7-8 pemain yang hanya pemanasan, lainnya juga pemain yang main setengah main tetap latihan normal, jelas Aji Santoso.